Ke lapangan, tapi mungkin kita akan turun kembali, kan yang kerusakan-kerusakan itu sedang proses identifikasi semuanya. Jadi kalau barusan kita menyaksikan ada santunan kematian untuk dua orang yang meninggal karena banjir bandang kemarin, tentu kita semua berbelasungkawa. Mudah-mudahan yang meninggal seluruh amal ibadahnya diterima Allah dan khilafnya diampuni Allah. Amin. Berikutnya sekarang ini kan masa tanggap darurat. Maka search and rescue, proses pencarian dan penyelamatan ini akan menjadi bagian dari prioritas. Jadi ada proses evakuasi yang juga sedang berjalan. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.